permohonan maaf sebesar-besarnya bahwa PT Mahakarya Berkah Madani belum bisa melakukan pembelian hasil panen pada tanggal 20 Januari 2023 dikarenakan adanya masalah kas keuangan yang belum stabil. Paham ya? Dan selanjutnya. Yang kedua, sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik, PT Mahakarya Berkah Madani akan melakukan verifikasi ulang terhadap data mitra dan pendataan seluruh aset perusahaan untuk segera dilakukan penjualan guna menunaikan kewajiban perusahaan kepada seluruh mitra. Terkait hal-hal tersebut di atas, maka PT Mahakarya Berkah Madani memerlukan waktu kurang lebih selama 30 hari ke depan sehingga dapat dilakukan pembayaran iuran kepada seluruh mitra mulai tanggal 20 Februari 2023. Demikian surat pemberitahuan ini kami buat atas nama kesepakatan jajaran manajemen PT Mahakarya Berkah Madani. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bandung, Januari 2019, Januari tahun 2023, PT Mahakarya Berkah Madani ditandatangani oleh Direktur PT MBI Penyakit Pak Bapak Ibu karena harus